kedel, sambal, sayur, sayuran, dan ayam panggang. Saya penasaran, ini perkedelnya. Nah, jadi perkedel ini 8.000. Kalau ini 18.26 jadi. Plus air minum, air putih. Perkedelnya dulu ya, coba. Wangi. Enak, ini apa kadar? Nah, pakai saja makannya ya. Bisa pakai sendok. Kuahnya enak, ya, dicampur sama nasi ini. Wah, sama nasinya aja sudah bisa makan. Kedelai. Ayamnya terakhir ya. Wah, rasa pedas juga. Sayurnya ini rasa pedasnya lumayan menggigit, rasa pedasnya ya. Dicampur sama sambal perkedelnya. Coba. Wangi, enak, pedas jadi ya rasanya ya. Satu perkedel bisa habis satu porsi nasi ini. Kalau Anda mau hemat ya. 12.000 bisa makan di sini. Satu perkedel, satu nasi. Ayam panggangnya ini kelihatannya banyak kunyitnya dia. Rasa kunyitnya terasa sekali. Dan wangi dia.
biasa mungkin lebih ramai ya. Ini pas simpang tiga yang jalurnya mau ke pelabuhan Tanjung Kelian. Jadi yang menuju ke arah Tanjung Kelian itu, dia belok sebelah depan ini, ya. Jadi ramai yang kesini ini menuju ke pasar, ya. Selesai makannya, enak, wangi, pedas, kenyang, dan serasa Minang saudara, ya. Oke, pak 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 pak.